Good morning, all students. Before to our start activity, let's praise to our God. Halo anak-anak semua. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi, persiapkan hati dan pikirannya ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu. Di sepanjang hidup kami, Tuhan senantiasa memberkati kami. Hari ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Yesus, ajari kami dan berkatilah setiap hati dan pendengaran kami supaya firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak nih semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis pada Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7. Sekali lagi, Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7, kita baca sama-sama ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Nah, anak-anak semuanya, Miss mau tanya nih, siapa itu anak-anak Tuhan? Iya, anak-anak semuanya adalah anak-anak Tuhan. Miss juga teachernya di sekolah anak-anak Tuhan. Orang tuanya juga anak-anak Tuhan. Nah, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka semuanya itu disebut anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, harusnya kita harus melakukan kebaikan seperti apa yang telah diperintahkan Tuhan. Tuhan ingin kita itu melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, contoh kehidupan yang baik itu seperti apa?
Ya, pasti anak-anak sudah melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saling mengasihi, saling menopang, saling berbagi, saling merangkul. Nah, tidak membeda-bedakan teman yang lain, tidak melawan orang tua. Apalagi coba, iya, tidak melawan guru, tidak berteriak. Nah, dan tidak menyakiti hati orang tuanya. Nah, anak-anak yang seperti itu pasti adalah anak-anak Tuhan yang selalu saling mengasihi, saling menghormati. Nah, jika kita sudah melakukan seperti itu, maka Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kita. Kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita harus melakukan ke-10 hukum Taurat yang diajarkan Tuhan kepada kita. Di sana kita diajarkan patuh dan taat. Nah, jadi anak-anak, sekali lagi Miss akan menjelaskan, untuk menjadi anak-anak kesayangan Tuhan itu, kita harus melakukan perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Tidak boleh berteriak, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, dan tidak melawan kepada orang tua, kepada guru, bahkan orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, kita menyayangi adik atau orang yang lebih muda dari kita. Nah, pada Nats Kolose 2 ayat 6-7 ini, kita juga harus bersyukur atas segala apa yang kita peroleh, atas berkat yang kita terima. Misalnya, kita memiliki kelebihan dibanding teman-teman kita. Kita tidak boleh sombong, tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan dan saling berbagi. Ada amin? Nah, itulah ciri-ciri anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus. Nah, untuk itu, sebelum kita tutup firman Tuhan ini, kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Ajari kami Tuhan supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dan saling berbagi, saling mengasihi dan saling merangkul. Biarlah kami tumbuh di dalam nama Tuhan. Ampunkan dosa kami Tuhan supaya kami semakin layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.